Ini dia pembuatan atap. Hmm. Sudah lama kerja atap nih Bu? Udah lama. Berapa tahun? Oh, hampir dari kecil. Dari kecil. Iya. Sudah biasa Udah atap biasa buat atap Sudah Biasa membuat atap. Bismillahirrahmanirrahim. Um. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abang Bos Channel. Uh, kali ini saya akan view tentang sebuah informasi yaitu tentang bagaimana caranya membuat atap ya, atau menganyam atap. Baiklah kawan-kawan, kalau mendengar tentang atap ini tentunya yang ada terlintas fikiran kita yaitu atap rumah yang terbuat dari dari zeng ataupun genteng yang terbuat dari batu. Tapi kali ini saya akan mengajak kawan-kawan melihat bagaimana pembuatan atap, bahan-bahannya apa saja. Nanti kita akan lihat tapi sebelumnya saya saya ingin menunjukkan Ini atap yang sudah jadi. Ini semalam saya beli dari pekerja atap dari orang yang rumahnya tidak jauh juga dari rumah saya. Ini saya beli dengan harga satu keping 1000. Ya. Saya beli satu keping 1000. Di sini Kita lihat, bisa kita lihat terbuat dari atap uh, dari daun rumbia semua ya. Di sini ada tulangnya, panjangnya lebih kurang satu hmm. meter lebih. Kalau ingin tahu lebih lanjut bagaimana cara pembuatannya dan bahannya apa apa saja, uh, marilah kita langsung ikuti saya ke tempat pembuatannya. Baiklah kawan-kawan. Nah, di sinilah yang pertama sekali ini cara pembuatan atap. ya ditusuk setelah ditaruh uh, ditusuk kemudian taruh lagi daunnya ya dipatahkan ke bawah ya kemudian ditusuk dilekatkan agar tidak lari kemudian dimasukkan lagi terus sampai menjadi sebuah atap sekeping atap yang panjangnya lebih kurang satu meter lebih ya terus dilakukan pembuatan ini dia atap sudah jadi sudah sekitar delapan keping yang sudah jadi uh, baru beberapa menit Dari itu 8 hari tu bang dari pertama dia tambang dah dah jadi Kita lihat sampai paham sekali bagaimana cara pembuatannya. Tetap terus perhatikan. Ya seperti itu. Karena sudah terbiasa mungkin ini agak rapi. Namun kalau orang yang baru pertama kali membuat mungkin pada tahap belajar-belajar mungkin belum bisa serapi ini ya, kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, ini sudah separuh hampir selesai. Itu di, terlihat itu mengunci bagian belakang awal pembuatan itu dikunci agar tidak lepas. Baiklah kawan-kawan, kita selanjutnya pergi ke tempat pembuatan yang lainnya uh, untuk melihat yang lebih jelas lagi seperti apa pembuatannya. Mari ikuti saya. Jadi ini pembuatan atap. Ah, di sini lihat. Ah, ah, di lihat. sini lihat. Iya, kata di Di sini kalau ada yang mau beli atap silahkan datang kemari. Hmm. Berapa harganya bu? Harganya kalau kalau orang jauh seratus lebih. Iya yeah, kalau orang jauh seratus lebih. <laughs> <laughs> Kalau Ini dia pembuatan atap. Udah lama kerja atap nih, Bu? Udah lama. Berapa tahun? Oh, hampir dari kecil. Dari kecil. Iya. Udah biasa buat Udah atap nih. Biasa ini. Buat atap ini. Jadi ini satu keping berapa harganya, Bu? Ini harganya murah sekali, 80. 80. Iya. Kalau dulu pernah 100 enggak? Enggak ada. Enggak pernah 100. Iya. Ini mencari satu ini nih berapa hari ini bu? Ini apa ya? Daun, daun, satu, daun satu kebat ini? Iya. Nilainya? Berapa jam mencarinya? Satu jam sampai? Setengah jam pun sampai Kau mau. Setengah jam pun bisa? Hmm, hmm, bisa. Jadi itu, mengga, itu tulang mengkawan itu dari mana itu? Bagian sawit. Bagian sawit iya iya. Ya. Jadi ini tidak ada yang beli. Semuanya ya, ambil ya. Tidak ada yang, ya. yang beli. Berarti ambil. membuat atap ini tanpa modal ya. ya. Cuma tenaga saja. Ah, ah tenaga saja yang, yang teruk. Baiklah kawan-kawan semua ya. Selanjutnya setelah atap selesai dibuat. Nah baiklah setelah ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya. yaitu bagaimana cara memasang Terima. atap. pada tempatnya yaitu di atas kayu. Baiklah okay, well, kawan-kawan, sampailah hari ini kita kepada segmen cara pemasangan atap di atas kayu. Ya seperti ini bisa kita lihat ada kayu yang sudah ditaruh paku untuk melekatkan atap itu di atas paku-paku ini. Ya lihat di ujung sana, sana lihat. Jadi selanjutnya kita akan memasang atap Itu begini Kita memasangnya dari yang paling bawah ya kawan-kawan Dari yang paling bawah seperti ini Ini paku paling bawah di sini Kita lekatkan Kemudian yang sini Sini Kita lekatkan lagi Ya seperti ini Posisi paling bawah Kemudian kita ambil lagi atapnya ini kita ambil lalu kita pasang seperti ini di atasnya ya di atas ini pasang seperti ini ya kemudian di sini kita akan seperti ini seperti ini jadi sudah dua sudah dua nanti di sini terus kita pasang di sini juga terus kita pasang sampai ke atas sana. Sampai ke atas sana kita pasang terus juga di sini kita pasang Namun hari ini saya hanya menyontohkan sedikit saja Karena nanti akan dipasang oleh orang yang lebih ahli Jadi hari ini saya hanya mempraktekkan apa yang saya tahu Silahkan kawan-kawan nanti dipraktekkan Yang sudah kawan-kawan tahu Mungkin Hanya ini dulu dari saya Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.